Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di AF Studio. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengubah background laci aplikasi menjadi seperti background layar utama HP Poco X5 5G. Nah, teman-teman, di HP Poco X5 5G saya untuk laci aplikasinya dia menggunakan background warna putih seperti ini atau background terang. Nah, bagaimana cara agar background dari laci aplikasi HP Poco X5 5G kita sama dengan background yang ada di layar utama HP Poco X5 5G? Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah masuk ke laci aplikasi. Selanjutnya di laci aplikasi ini kita pilih icon pengaturan yang ada di pojok kanan atas. Seperti ini kita ketuk dan masuk ke icon pengaturannya. Nah, selanjutnya kita akan dibawa ke pengaturan dari laci aplikasi di HP Poco X5 5G. Setelah itu kita pilih latar belakang. Di bagian sini ada latar belakang. Dan di sini untuk statusnya adalah terang. Kemudian kita ketuk latar belakang. Selanjutnya di latar belakang ini kita bisa mengatur untuk transparansinya. Sehingga untuk background dari laci aplikasi di HP Poco X5 5G kita ya akan disamakan dengan background di layar utama HP Poco X5 5G. Nah, seperti ini teman-teman. Ketika kita pilih 25%, nah dia akan seperti ini di bagian pratinjaunya. Nah, di sini agar benar-benar sama dengan background layar utama HP Poco X5 5G, kita bikin 100% seperti ini. Setelah itu kita ketuk terapkan. Nah, maka untuk laci aplikasi di HP Poco X5 5G kita, backgroundnya akan mengikuti sesuai dengan background yang ada di layar utama HP Poco X5 5G. Nah, oke teman-teman, demikian tutorial cara mengubah background laci aplikasi di HP Poco X5 5G menjadi sama dengan background layar utama HP Poco X5 5G. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan sebelum kita akhiri, jangan lupa untuk menekan tombol like. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan tombol lonceng agar mendapatkan pemberitahuan tentang konten bermanfaat lainnya dari channel ini. Oke, sampai jumpa di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.